Hai semuanya, kita mau jalan-jalan sore ke sawah. Ikuti kita terus ya. Oke, kita mau berangkat dulu ya teman-teman. Jadi ke sawahnya ini kita naik motor karena di sana ayahnya Akbar Lukman ini udah di sana. Jadi kita naik motor. Nah, jarak rumah ke sawah itu sekitar 1 km gitu ya. Karena saya bawa anak-anak, jadi saya bawa motor aja. Ini, nah di tengah-tengah itu kita ketemu sama anak-anak kecil yang lagi mandi di sungai gitu. Seru banget kan di desa ini. Jadi seger banget ya kalau kita ngelihatnya. Masya Allah segernya. Jadi nanti kita ke arah sana nih. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Jadi ini anak-anak ini ramai banget. Kayaknya sih katanya di sungai ada ular gitu, nggak tahu sih. Oke, kita lanjut aja ya. Di depan itu ada kandang kambing. Ada beberapa kambing yang ada di sana. Cuma nggak seberapa banyak sih. Oke, coba kita mampir dulu sebentar. Nah, ini ada kambing nih, ada kandang kambing. Jadi sebelum kita ke sawah kita mampir. Ini ada kambing. Nah, ini adalah hamparan sawahnya, guys. Tapi ini belum bukan sawahnya ya. Nanti kita masih lurus ke sana. Oke, jadi karena saya ini videonya sendiri, saya nggak ngevideo dalam perjalanannya ya. Jadi kita percepat aja langsung ke tempatnya. Tetap stay tune. Oke, jadi lokasi desa saya itu adalah Desa Rowoglaga, Sidomulyo, Kecamatan dekat Lamongan. Oke, jadi Lamongan itu adalah kota kecil di Jawa Timur. Jadi di desa ini itu adalah desa mertua saya ya. Jadi kalau asal saya sih dari Kecamatan Lamongannya sendiri. Jadi kalau istilahnya itu kotanya gitu loh, gampangannya gitu. Kalau ini itu kecamatan lain, jadi bukan Lamongannya. Seperti itu. Nah, ini lagi liburan. Habis lebaran itu masih banyak libur ya. Jadi menikmati hari-hari Oke, di desa. Kita udah sampai di sawah. Nih, aku. Nah, tuh. Ada tuh ya di situ. Nah, ini nih. Di sini nih. Nah, itu si adik ipar nih. Terus yang ini nih ada ayah, ini ada kakeknya. Nah, jadi mirip itu, ini tujuannya itu yang kolam memang yang sawah yang sebelah sini itu kan kecil. Ini ikan-ikannya mau dipindah ke yang besar di sini nih. Ini yang besar ini. Jadi nanti yang sawah yang kecil ini nanti mau ditanam padi gitu. Jadi dihabiskan dulu ikannya, dipindah dulu ke situ gitu. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Oke, jadi ini tuh kira-kira sekitar jam 4:30-an ya kita ke sawah ini. Nah, ini udah separuh jalan, jadi ikan-ikannya udah kumpul, tinggal dipindahin aja. Oke, kita langsung aja ke lokasinya ya. Oke, ini sambil jalan sambil pegang kamera juga, sambil hati-hati karena juga gendong si kecil. Nah, si kakak, si Akbar udah di sana. Dia nggak takut sama sekali tuh, udah jalan-jalan aja sendiri. Hai ayah. Tuh ikannya tuh. Wih, wah serunya ikannya mencolot-mencolot. Mencolot-mencolot, lompat-lompat. Ini adalah proses pemindahan ikannya. Jadi yang ikutan di sini itu adik ipar, suamiku atau apa ayahnya anak-anak itu, sama kakeknya anak-anak. Nah, ini jadi udah semuanya udah dikumpulin di tempat itu tuh, di kotak itu kan. Nah, sekarang ini tinggal nyaring
ikan-ikannya terus dipindah ke sawah yang lebih besar seperti itu, teman-teman. Nah, ini tuh seru banget karena kita bisa lihat ikan-ikannya itu loncat-loncat tuh kan. Ayo ya, nyebut gawe ya. Biasanya kalau ada kalau apa-apa, kalau mas pi sopo. Oh, lagi. Kita bagian penyemangat aja, Akbar. Ikhlas ya, ikhlas ya. Iya. Wow, dapat apa itu? Sombro. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke. Woi. Subuh itu buat dia. Sama lo agar adik. Dah ya. Goreng ini bi. Ayo, karena udah mulai sore banget dan pemindahan ikan-ikannya juga udah mau selesai, jadi saya sama anak-anak pulang duluan. Jadi yang 3 orang tadi itu masih di situ ya, masih menyelesaikan. Kita pulang dulu, teman-teman. Tuh Akbar arah ke sini, dia santai banget, nggak takut sama sekali. Padahal kan bisa aja di situ ada keong, kerang, ular mungkin ya, tapi dia nggak pernah takut. Oke, jalan-jalan sore kita ke sawahnya mbahnya anak-anak atau kakeknya anak-anak ya. Udah selesai, jadi kita mau balik dulu ke rumah karena sudah sore banget, mau maghrib. Tapi untuk si ayah sama si adik sama mbah atau kakeknya itu masih di sini, masih belum selesai. Oke, terima kasih ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.